Halo teman-teman, selamat datang di Han Gaming dengan saya, Handra. Oke, pada video kali ini kita akan bermainkan Little Big Snake ya teman-teman. Atau enggak kalau teman-teman pernah tahu, gamenya itu hampir sama dengan Worm teman-teman. Cacing Alaska ya, orang biasa tahunya cacing Alaska teman-teman. Tapi kalau di sini saya bilangnya cacing Megalodon. Karena kenapa? Karena di permainan ini cacingnya itu ada sisiknya teman-teman, beda dengan worm itu, beda dengan worm ya teman-teman ya, gitu. Oke, sebelum kita bermain, coba kita lihat dulu nih teman-teman. Bedanya adalah kalau yang cacing itu simple teman-teman. Kalau di sini nih banyak sekali nih ininya, ada cacingnya nih. Tuh lihat tampilan cacingnya kayak gini teman-teman. Maksudnya dia tuh ada apanya, ada level-levelnya teman-teman ya gitu. Terus di sini dia ada pet, tapi petnya ini mesti kita di level 10 teman-teman, dan di sini saya baru pertama kali main ya teman-teman ya. Terus ada evolusinya juga nih, wah seru nih, evolusinya seperti apa nanti kita akan nanti akan kita coba coba satu persatu ya teman-teman ya. Terus ada achievementnya juga nih teman-teman gitu. Oke, ada shopnya juga. Shopnya ini apa? Kita nggak tahu. Kita lihat dulu. Oke, activate. Bye. Oh, oke. Okay. Jangan dulu ya, teman-teman ya. Kita main yang free dulu. Oke. Kalau teman-teman lihat nih, di sini ada tampilannya nih yang di sini utama. Kita lihat teman-teman ya. Di sini ada new buy nih. Newbie ya maksudnya, newbie lagi. Di sini level kita nih newbie, terus juga nih cacingnya nih. Cacingnya saya pertama kali kayak gini nih teman-teman. Gitu. Terus juga ini apa nih yang angka 3 nih? Kita belum tahu ya teman-teman ya. Enggak apa-apa kita main aja. Terus dia enaknya tuh ada play sama play with friend. Play with friend itu mungkin kita undang-undang teman-teman kita, kita bermain main bareng di sini teman-teman. Kalau play itu mungkin dengan akun lain ya teman-teman ya gitu loh. Terus juga di sini ada mata sama friend. Oke, baik, kita langsung coba saja ya memainkannya. Oke, let's play. Di sini saya masih level level awal-awal ya teman-teman ya. Tapi sebelum let's play kita lihat dulu cacingnya ada apa aja jenisnya. Oh oke. Ini nggak tahu nih kita bisa atau enggak. Oh iya, kayaknya emang basicnya ini cacingnya yang kayak gini kali ya temen-temen ya. Coba epic bisa gak nih? Oh belum bisa ya temen-temen ya, berarti emang kita basicnya ini yang ini temen-temen. Coba iya, berarti emang basicnya yang ini temen-temen ya. Oke, kita mulai saja play. Oke. Nah, ini awal-awalnya nih, teman-teman. Lucu ya, teman-teman ya. Benar-benar kelihatan kayak 3D, teman-teman. Kalau yang Worm itu kan ya standar gitu loh. Kenapa saya mau mainkan game ini? Karena pasti banyak juga nih teman-teman yang udah main Worm. Jadi makanya saya coba main game yang berbeda gitu loh. Nah, terus di sini juga nih, ini apa nih yang kecil-kecil yang hijau-hijau nih? Nah itu mungkin tuh makanan kita juga yang bisa bisa kita ambil gitu. Nah tapi yang kayak gini-gini nih teman-teman samping kita nih. Nah ini jangan nih. Ini adalah cacing lawan ya, cacing akun lain. Gitu loh. Nah. Aduh, ketabrak teman-teman. Oke. Coba kita tap to continue deh teman-teman apa yang kita dapat. Oke. Ada emas, mungkin ini maksudnya berat berat cacing kita ya. Tapi masih kecil sih teman-teman. Belum gede banget sama yang di kayak yang lain-lain itu loh. Terus medalnya itu kita belum dapat medal, terus belum dapat crown juga. Tapi lumayan nih kita udah kill 6 eh 7 ya. Oke, ini oke,
coba kita cek free giftnya apa nih teman-teman. Oh, lumayan nih teman-teman dapat 75. Oke, available. Oke. Yuk kita coba main-main lagi ya teman-teman ya. Tuh lucu teman-teman. Jadi nggak apa, nggak monoton gitu loh. Terus ada ini juga, ada apa, lihat tuh bentuk-bentukan cacingnya yang lainnya tuh teman-teman, unik sekali ya. Wah, oh, ini apa nih teman-teman, yuk kita coba yuk, lihat yuk. Oh nggak bisa, eh, oh dia tuh kayak kayak item kalau di WoW itu langsung kayak apa, ada donat, ada apa gitu teman-teman, yang kita bisa ada skillnya, cuman dihitung dihitung dengan waktu teman-teman. Kalau di sini nggak tahu nih ada ini atau enggak nih. Wow, cacingnya dari Kanada nih teman-teman. Oke, wow. Oh, di sini juga ada ini, ada cooldownnya juga ya teman-teman ya. Oke, nah kita coba ambil cacing. Ah, nih, boleh nih. Tadi kita dapat skill dari dia misalnya. Oh, tapi susah juga dapat skillnya. Beda dengan Worm ya. Worm kan bisa langsung dapat tuh, teman-teman. Kok ini kita harus sedikit berusaha tuh, teman-teman. Oke, wah, gede sekali, teman-teman. Semuanya tuh. Coba deh kita lihat-lihat dulu ya teman-teman ya. Beda di sini juga tuh petanya itu tuh bukan bukan kotak ya teman-teman ya. Kalau yang Worm itu kan bentuknya kotak ya. Gitu. Oke. Waduh. Wah, saya kejebak teman-teman. Ah. Untung bisa lebih bisa lepas teman-teman ya. Wih, keren sekali lihat teman-teman. First blood. Mati. Lumayan nih teman-teman. Awas hati-hati. Double kill. Lihat gak teman-teman, dengar suaranya gak lucu ya, satisfying sekali, ada sound-soundnya gitu. Aduh, saya kira wah jangan nih teman-teman, wah saya udah mulai gede nih teman-teman, lumayan. Oke, kita cari mangsa teman-teman. Wah, ini apa nih? Oh, aduh. Tadi posisi berapa sih teman-teman? Saya nggak berani lihat nih teman-teman. Coba kita lihat. Oh, kita di 276. Waduh. Sampai peringkat pertama berapa tuh? 40.000. Kita di 3.000 doang teman-teman. Oke, nggak apa-apa ya, kita sabar saja main game ini. Kalau main game seperti ini saya santai teman-teman, saya nggak mau buru-buru gitu loh. Jadi kita tenang-tenang saja, sabar aja gitu loh. Kita lihat dulu petanya kayak gimana teman. Oh iya, berarti berbeda sekali dengan yang satu lagi ya teman-temannya, dengan Worm ya. Kalau Worm kan benar-benar kotak-kotak gitu teman-teman, kalau ini enggak nih teman-teman. Waduh, nih hati-hati nih, saya bisa dililit nih sama dia nih. Cacing ini nih.
Gede juga berarti ya temen-temen ya tempatnya ya. Saya pengen kesini aja teman-teman. Aduh, saya kira cacing lain itu teman-teman, bukan ternyata ya. Oh, bisa kita lewatin teman-teman. Capek deh, saya kira nggak bisa. Saya kira kalau saya nabrak ini saya mati. Coba kita lihat teman-teman seberapa gede nih petanya. Soalnya dari tadi saya coba telusurin belum. Aduh, nabrak. Use extra life nggak usah deh ya, tap to continue aja. Oh, tiga. Oh iya. Coba kita lihat kill, kita kill. Oh, kita bunuh dua worm, terus 15 nggak tahu nih apa nih, terus sama dua kayak kumbang tuh teman-teman. Gimana, seru ya teman-teman ya? Kalau menurut saya sih seru game ini. Gitu. Wah, ini apa nih? Oke, coba ntar. Empat ini apa nih maksudnya? Item. Oh. Coba deh teman-teman ya. Coba kita lihat bisa bisa kita ganti nggak nih cacingnya. Oh, belum bisa teman-teman, belum bisa ya. Oke, nggak apa-apa, kita main lagi. Saya penasaran nih teman-teman, bisa nggak ya saya dapat peringkat pertama ya. Kita coba ya teman-teman ya. Oke, kita main lagi. Wah, jauh banget teman-teman, saya di peringkat 400-an. Waduh. Bisa nggak ya saya sampai peringkat pertama ya? Coba aja ya teman-teman ya. Kelilingin ah. Wah, nggak bisa. Apa daya ya temen-temen ya, kita cacing masih cacing kremi ini, mereka udah cacing gede-gede banget. Gimana nih, kira-kira bisa nggak temen-temen saya sampai peringkat pertama? Aduh, saya kira saya mati itu temen-temen, ternyata enggak ya. Oke, kita lanjut. Waduh, dulu. Ternyata ini teman-teman ujung-ujungnya nih teman-teman. Bagus ya teman-teman ya, kayak kelihatan kayak 3D gitu teman-teman.
keren sekali nih. Wah, nggak ada lawan, temen-temen. Sepi sekali. Lah iyalah, orang kamu mainnya di pinggir-pinggir ya, temen-temen ya. Kalau mau di tengah tuh. Wah. Kalau kalau di sini nih mapnya itu tuh bulat, teman-teman. Jadi ujung-ujungnya ini nih apa? Jadi yang ini apa dia bentuknya bulat, berarti itu emang ujung-ujungnya, teman-teman. Penasaran nih, jadi mau coba ke tengah aja nih. Bentar deh, bentar dulu deh. Kalau teman-teman teman-teman perhatiin, dia tuh ada soundnya, teman-teman, ada suaranya gitu. Bener-bener kita kayak bener-bener kayak di hutan atau di kebun gitu loh, teman-teman. Bentar ya teman-teman ya, saya lagi coba mau ini dulu, mau jelajahi dulu nih. Kalau kita lihat petanya tuh teman-teman, ada yang apa, ada yang simbol simbol apa raja gitu ya. Udah gede banget tuh temen-temen. Saya mah apa atuh? Saya baru cacing kremi doang nih. Udah ada yang 42.000, itu berarti 40.000 ton. Waduh. Bayangin kalau cacing Alaskan mah paling gede berapa gitu ya. Kalau cacing megalodon mah wajar sampai bertonton. Makanya saya bilang kita bermain cacing megalodon, teman-teman, bukan cacing Alaska lagi ya. Waduh. Apa nih? Oh, dia sengaja nih, dia pakai taktik nih, teman-teman. Nah, biarin aja cuekin.
Hampir aja. Bosen ya temen-temen ya. Coba deh kita ke tengah ya. Kita coba tantang nih, yang gede-gede nih. Oh lucu tuh temen-temen. Bagian kanan bawah tuh yang apa? Yang speedometer tuh. Sekali saya pencet, dia langsung ngebut gitu, teman-teman. Saya gimana mau ngekillnya nih, teman-teman. Wih, lucu, teman-teman tuh. Panda. Susah nih teman-teman mau ngekillnya. First blood. Oke, gitu teman-teman. Wow. Lumayan. Double kill. Peringkat 300 teman-teman. Berarti banyak juga yang main ya teman-teman ya. Triple kill. Hampir aja. Hampir saya nabrak. Udah 200 teman-teman. Coba kita cari lagi. Hop. Yes, kita puterin teman-teman. Bisakah? Iya. Eng ing eng, eng ing eng. Yes. Siap-siap. Ya, malah sayang teman-teman. Kepedean ya, dikira bisa langsung bunuh, ternyata nggak segampang itu. Oke, wow lumayan teman-teman, 6 ton.
kita belum dapat medal dari tadi. Iya teman-teman, kalau mau dapat medal Amakron mesti di kayaknya mesti di atas 10 deh, atau enggak ini bilang harus di atas 10 ton. Aduh. Tuh gitu tadi saya santai dulu teman-teman mainnya ya. Buru-buru sih. Oh lumayan dapat 9. Wah, kan teman-teman masih baru level 1 teman-teman. Oh, langsung level 3. Tuh lucu ya teman-teman ya, ada ini apa animasinya segala gitu. Wow, hey Han Gaming, want to get a good gift? Invite a friend, play together in area and get a ruby chest. Oh, okay. Close dulu ya teman-teman ya. Oh, belum bisa nih. Mesti buy lagi. Okay. Kita dapat apa nih giftnya kali ini? Oh masih 75. Coba kita play with friend. Apakah kita bisa sampai posisi pertama teman-teman pada video kali ini? Kita coba dulu teman-teman ya. Hop, tikung. Gak bisa, gak segampang itu Ferguso. Ih, ngeri teman-teman. Banyak cacing-cacing gede di sini. Kita kabur dulu. Kabur dulu teman-teman, jangan di sini dulu. Kita masih cacing kremi. Ayo, ini. Duh, susah sekali ini teman-teman. Hop. Iya, saya kira saya ketabrak. Wah, kok nge-lag teman-teman? Oh, mungkin karena saya mainnya with friend kan. Gitu. Lo. Kok susah dikendaliin ini? Waduh, duh. First Blood. Kaget saya langsung disamperin nama yang gede-gede gini teman-teman. Kita ketik double kill. Yes. Lumayan teman-teman. Wah, langsung di posisi 100. 152 teman-teman. Ya mati teman-teman. Saya kira saya yang bunuh dia, ternyata dia yang bunuh saya. Oke. Gimana teman-teman, masih penasaran? Oke. Nggak apa-apa, nggak usah double.
Kita coba sekali lagi ya teman-teman ya. Apakah kesempatan terakhir ini kita bisa, di video kali ini kita bisa bisa dapat peringkat pertama. Bruh. Use extra life. Kita coba sekali lagi ya teman-teman ya. Lumayan teman-teman dapat. Coba kita yang sini teman-teman. Ah. Bruh. Ya ampun malah mati dong. Oke deh, invite deh. Ah, capek teman-teman. Dikirain saya bisa bunuh dia, malah dia yang bunuh saya. Gimana? Mau sekali lagi? Penasaran teman-teman soalnya. Belum dapat peringkat pertama nih. Nah, ini udah bisa evolution nih. Ini apa nih? Coba kita. Wow. Oke, ini deh kayak teman-teman. Oke, pakai duit. Coba ini dulu. Kita nggak apa-apa ya, coba-coba aja teman-teman ya. Nggak tahu nih pengaruhnya apa nih. Kini kita dapat. Wow. Oke. Okay. Collect. Collectnya gimana? Kita coba sekali lagi ya teman-teman ya. Oke, okay, let's play. Kalau ini udah, kalau belum bisa, udah nggak apa. Nanti kita coba lain kesempatan lagi ya, teman-teman ya. Waduh, apaan tuh? Sabar-sabar. Tuh enak tuh cacing-cacing gede enak tuh temen-temen tuh. Aduh. Awas temen-temen. Saya baru mau jebak temen-temen. Ih, lumayan. Aduh. Lumayan teman-teman. Waduh, langsung gede badan saya.
Double kill. Mantap. Ampun. Oke, teman-teman. Oh, sebentar, kita open dulu. Kita dapat apa aja? Oke. Sip. Oke, teman-teman, kita sudahi dulu bermain game Little Big Snack, teman-teman. Gimana menurut teman-teman? Game ini seru, menarik, atau apa? Atau teman-teman mau saya melanjutkan game ini? Jangan lupa klik like-nya, teman-teman. Dan juga jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, teman-teman. Biar teman-teman bisa mengikuti updatean-updatean video-video terbaru dari saya, teman-teman. Ya. Oke, sampai di sini teman-teman. Play original, stop piracy, and always positive thinking. See you, teman-teman. Ciao.